Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Chandra bersama Dunia Anak Kreatif Channel. Kali ini kita mau bikin kolase gambar anjing dengan teknik tempel bahan kapas. Nah, nanti keseruan seperti apa coba ikuti terus sampai selesai ya. Nanti ada langkah-langkah pengerjaannya juga. Semoga bermanfaat. Kan teman-teman tinggal mengkolaborasikan kapasnya. Jadi ada yang kapas itu dibikin buletan, ada yang cukup disobek aja gitu. Nanti silahkan dikolaborasikan. Kalau nggak mau repot ya silahkan lihat langkah demi langkah proses pengerjanya di channel Dunia Anak Kreatif. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel kita ya dengan cara like, subscribe, komen atau share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.